efek tertentu? Kalau efek ke badan sih cuma pegel doang. Kalau yang lain nggak ada. Tapi saya ya, tapi kalau yang lain nggak tahu sih. Tapi rata-rata nggak ada efek. Nggak ada efek, cuma pegal gitu. Pegal doang. Siap-siap. Bu, dari pelaksanaan vaksin ini mungkin ada komentar atau pandangannya seperti apa? Bagus sih, supaya jaga-jaga lah ya. Jadi sebelum kita ada apa-apa, kita sudah divaksin. Jadi kalau yang mau silakan aja. Oke, siap. Ya, terima kasih. 35 menit ya, sekarang saya sudah masuk ke 35 menit lebih, tidak ada efek apa-apa ya. Dan biasa-biasa saja, seperti biasa, tidak ada perubahan apa-apa. Jadi badan seperti biasa, sedia kala seperti sebelum disuntik. Siap-siap. Dengan diadakannya vaksin seperti ini, mungkin ada komentarnya atau pandangannya, Pak? Bagus itu, vaksin ini bisa diberikan kepada semua orang yang sesuai dengan aturan medis, dan mudah-mudahan bisa diberikan kepada seluruh masyarakat, karena dengan diberi vaksin ini, seperti saya adalah orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 di tahun 2020 dan sembuh, tetap dilakukan vaksin ini memperkokoh atau memperkuat kekebalan diri saya dan meningkatkan kepercayaan diri saya terhadap penularan COVID-19 dari luar khususnya, dan juga saya tidak akan menularkan kepada orang lain, gitu intinya. Siap. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Edi.